Saya akan kongsikan bagaimana untuk memilih durian yang paling baik, okay, untuk dimakan. Setengah orang dia lihat pada daripada duri dia. Setengah orang dia lihat pada goncangan ni. Tapi yang paling fakta dan yang paling best sekali kita lihat pada tangkai ni. Tangkai. Okey. Kalau di sini, kalau yang tengah ni yang teras ni apa menunjukkan biji dia. Yang keliling ni ketebalan isi dia. Warna dia kita boleh tengok kalau you all nak dekat kedai orang baju durian tu boleh gurih-gurih macam ni. Dengan kuku mungkin dia tak marah. Okey. Nampak. Kalau di sini nampak dia macam kuning. Okey, nak bagi jelas lagi saya potong dengan pisau. Nampak. Itu biji. Okey. Yang ni yang lapisan luar ni adalah isi. Mana biji dia kecil. Okey, buah dia pun kuning. Okey, insya-Allah buah dia kuning. Okey, kita buktikan. Ini durian yang batu kerau, insya-Allah. Okey. Kita test. Okey, kita try buka. Tengok betul ke kuning? Yang baru ni. Ni mas. Ni kalau ni pau pun dah boleh dah. Ha. Tu dia betul lah. Cuba kita tengok. Dia punya terbaik. Oh dia, ha tu dia. Mana biji dia tadi? Tangkai dia. Tengok. Okey, fakta dia. Nampak tak? Okey. Inilah tip untuk memilih durian yang cantik. Okey, boleh goreng-goreng dengan kuku. Okey. Jom.